Wanita disaran mempertingkat kemahiran diri dalam bidang perniagaan dan berani bersaing dalam sektor yang dikuasai golongan lelaki. Langkah ini mampu melahirkan lebih banyak peluang pekerjaan sekaligus mampu membangunkan ekonomi negara. Namun, bagaimana para usahawan wanita mampu meningkatkan lagi perniagaan masing-masing terutama dalam ketidaktentuan ekonomi global? Kamal Firmansyah Kamaluddin bertemu Presiden Persatuan Wanita Bumi Putra dalam Perniagaan dan Profesyen Malaysia, Perniagawati Dato' Azlin Ahmad Shaharbi untuk mendapatkan pandangan beliau. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin dalam segmen kali ini. Baik, kita cukup bertuah sekali ya dengan nampaknya tetamu kita pada hari ini dalam segmen kali ini tidak lain tidak bukan iaitu Dato' Azlin Ahmad Shaharbi yang merupakan ya presiden kepada Persatuan Wanita Bumi Putra dalam Perniagaan dan Profesyen Malaysia atau lebih dikenali singkatan Perniagawati. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam segmen kali ini. Pemulaan sekali Dato' kan, mungkin boleh cerita sedikit latar belakang Perniagawati. Perniagawati ini is singkatan kepada Persatuan Wanita Bumi Putra dalam Perniagaan dan Profesyen. Ia adalah satu persatuan yang ditubuhkan pada tahun 1980 dan dah 36 tahun sekarang. Mungkin tua lagi pada Kamal kan? Daripada dulu lagi kan 1980, maknanya masa tu persekitaran perniagaan kan berlainan lah daripada sekarang. Mungkin masa tu tak ramai lagi wanita yang berkecimpung dalam perniagaan, tapi masa tu pun ada wanita dah memikirkan tentang menubuhkan Perniagawati. Baik Dato', melihat kepada keadaan ekonomi global yang semakin mencabar kan, bagaimana Dato' melihat tren perniagaan di Malaysia? Adakah ia juga semakin mencabar untuk golongan usahawan kita di Malaysia? Kita usahawan ni kita kan cekal dan very resilient lah Kamalah. Saya kata kita discuss kan about ciri-ciri usahawan kan. One of the ciri-ciri usahawan is that we are very resilient, very tough. Alright. So kan saya cakap pada ahli-ahli Perniagawati saya kan dan rakan-rakan usahawan saya kan, kita actually in times of crisis is opportunity for us. Itu adalah satu peluang untuk kita kan. Jadi kan kalau kita nak fikir negatif dalam masa-masa yang bagus pun perniagaan kita takkan ke mana. Kan jangan time-time yang challenging ni kan. Jadi saya kan selalu kan my view is that kan, in every crisis, there is an opportunity. Terima kasih Dato' Azlin kerana sudi bersama kami dalam segmen kali ini. Dan diharap ya dengan segala perkongsian itu tadi, ia akan memberikannya motivasi dan juga dorongan kepada golongan wanita di luar sana untuk tidak takut, tidak gentar mencuburi bidang perniagaan dan satu masa nanti menjadi pengekspor ya, khusus untuk Malaysia, khusus untuk ekonomi negara kita. Baik, terima kasih Dato'. Baik saudara, sekian buat masa ini dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen akan datang. Dengan itu, saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.